Minta penjelasan. Boleh tak? Ya, banyak lagi isu. Ya, ya. Salah satu penjelasan yang saya ingin minta daripada yang berhormat Timbalan Menteri, ianya mengenai apa yang telah dikatakan oleh yang berhormat Timbalan Menteri bahawa ada segolongan masyarakat yang sokong PPSMI. Dan tapi saya ingin beritahu yang berhormat Timbalan Menteri bahawa golongan itu yang sokong PPSMI ini, mereka pun tidak anggap bahawa PPSMI adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris anak-anak mereka. Tetapi apa yang mereka, sebab mereka sokong PPSMI adalah kerana mereka mahu maximum exposure to English. Oleh itu, tak ada cara yang terbaik, cara yang kedua terbaik pun boleh. Oleh itu, saya ada cadang untuk kita semua tahu, untuk meningkatkan penguasaan satu bahasa, kita cara yang terbaik adalah melalui membaca buku, cerita, majalah bahasa itu. Oleh itu, saya mintalah kementerian yang berhormat Timbalan Menteri, sama ada kerajaan berniat untuk mewajibkan untuk tujuan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris, mewajibkan membaca buku cerita Inggeris sebagai satu kurikulum dalam sekolah rendah. Dan saya yakin bahawa semua ibu bapa yang benar-benar ingin anak-anak mereka penguasaan bahasa Inggeris anak-anak mereka akan ditingkatkan, akan bersetuju sekiranya kerajaan mewajibkan membaca buku cerita Inggeris sebagai satu kurikulum sekolah rendah. Terima kasih Yang Berhormat pada Kuching. Ingin saya secara ringkas memberi respon. Apa yang Yang Berhormat buat tu sebenarnya satu andaian. Kalau tidak, Yang Berhormat boleh tanya Yang Berhormat Bukit Bertajam. Pelbagai reaksi yang berlainan. Tetapi apa yang penting, ada yang mengatakan penguasaan bahasa Inggeris itu melalui mata pelajaran itu sendiri. Tapi ada pihak, walaupun golongan ini tidak banyak, ada juga dari golongan bandar yang menganggap PPSM ini baik. Kita tak boleh nafikan. Dan saya rasa ada pelbagai ragam macam-macam yang telah dicadangkan. Jadi saya tak nak menyentuh, kalau menyentuh tujuh perkara yang telah dibincangkan mungkin panjang lebar. Tapi apa yang saya nak beri jaminan kepada Yang Berhormat, apa yang yang telah dilafazkan oleh Yang Berhormat sebelum ini telah dilafazkan oleh tokoh-tokoh akademik yang lain. Dan ini bukan satu perkara yang baru bagi kita, yang kita sedar bahawa penguasaan bahasa Inggeris itu ianya perlu bermula sejak awal lagi darjah satu. Sama ada untuk memperkenalkan program bacaan buku bahasa Inggeris ataupun dengan mengadakan satu kurikulum secara sistematik mempelajari struktur bahasa, literature dan sebagainya, ianya kita serahkan bulat-bulat kepada pakar bahasa di dalam kementerian saya untuk menentukan. Saya rasa tunggu keputusan ini dan selepas itu kita akan beranjak dari situ. Saya rasa cukup untuk PPSMI, biar saya alihkan kepada isu lain. Okey. Lat. Terakhir Yang Berhormat.